kenapa kau jadi begini? Apa maksudmu? Dari mana benang wol sebanyak ini? Iya, banyak sekali. Wah, apa yang terjadi? Ini baju baru. Kenapa benangnya terbuka seperti ini? Siapa yang melakukannya? Kenapa kau bertanya kepada kami? Apa yang akan kau lakukan hari ini? Aku merasa ada sesuatu yang kurang. Pantas melamun, bajumu terbuka pun tidak tahu. Aku tidak melamun. Katakan pada ayah, apa yang kurang? Aku tidak tahu. Kalau begitu carilah. Aku tidak tahu apanya yang kurang. Bagaimana mencarinya? Cari dulu di rumah, baru cari di luar. Baiklah. Tidak menemukannya. Tidak seru. Ayo semangat. Semangat. Tidak seru juga. Jatuh di mana ya? Di sini tidak ada, di situ juga tidak ada. Nenek sedang cari apa? Kunciku terjatuh, aku tidak bisa masuk rumah. Kuncinya seperti apa, Nek? Biar aku bantu mencarinya. Terikat di gantung kunci, semuanya ada tiga kunci. Tiga kunci? Itu kuncinya. Sudah ketemu, Nek. Sudah ketemu. Nenek, ini sudah ketemu. Apa benar ini kunci Nenek? Benar. Ini kunciku. Terima kasih. Terima kasih. Iya, tidak apa-apa, Nek. Hati-hati ya, Nek. Kau anak yang baik. Nenek tahu apa yang dicari. Jadi sebentar saja sudah ketemu. Tapi aku masih tidak tahu apa yang kucari. Adik kepala besar, sejak tadi kau bermain di sini. Maaf ya, apa kau melihat sebuah buku? Buku? Iya. Bukunya jatuh di mana? Aku tidak sengaja menjatuhkannya. Itu adalah buku yang paling kusukai. Aku tidak melihatnya, tapi aku bisa bantu mencarinya. Terima kasih ya. Coba kulihat. Benar, ini bukunya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih dari kepala besar. Iya, Paman. Kapan aku bisa menemukan apa yang kucari? Mungkin berjalan ke depan aku bisa menemukannya. Nak. Apa kau melihat anakku? Anakmu? Tingginya berapa? Dan seperti apa wajahnya? Dia hampir setinggi dirimu, tapi kepalanya tidak sebesar kamu. Hari ini dia mengenakan pakaian olahraga warna putih. Baiklah, aku akan membantu mencarinya. Aku lewat sini, kau lewat sana. Baik. Bye.
Ah, sudah kau temukan apa yang kurang? Tidak, aku hanya membantu orang menemukan miliknya yang hilang. Ayah rasa kau sudah menemukannya, tapi kau sendiri belum tahu. Akhirnya aku tidak mencari lagi, karena aku bermain dengan teman-teman. Aku senang besok mau ke sana lagi. Odi, sebenarnya sesuatu yang kau rasakan kurang itu adalah teman. Jadi saat bermain dengan mereka, kau tidak lagi merasa kekurangan sesuatu. Iya benar, tadinya aku membantu seorang ibu mencari anaknya. Tapi saat aku lihat begitu banyak anak bermain bersama, aku malah melupakan masalah ibu itu. Teman lebih penting dari apapun. Saat kesepian, kita sering tidak tahu bahwa kita kekurangan teman. Memangnya ibu dan ayah temanku? Kami teman besarmu, kau butuh lebih banyak teman kecil. Lihat, mereka juga sudah menemukan teman.